Oke, kembali lagi bersama saya Zona Review. Sekarang kita akan coba review tentang aplikasi Messenger ya, yaitu WhatsApp Messenger. Oke, pertama kita mengenal dulu ya, apa itu WhatsApp Messenger. WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan yang terdapat pada smartphone yang basicnya mirip dengan BlackBerry Messenger, mirip dengan Line, mirip dengan WeChat, dan banyak aplikasi Messenger lain ya. Oke, sekarang lanjut kita coba untuk sejarah dari WhatsApp ya. WhatsApp ini berdiri pada tahun 2009 yang didirikan oleh dua orang sahabat, yaitu Brian Acton dan John Com. Ya, mereka berdua adalah pendiri dari WhatsApp Messenger. Ya, mereka ini adalah pendiri dari WhatsApp Messenger ya. Selanjutnya, kelebihan dari WhatsApp ya. Kelebihan dari WhatsApp itu yang pertama, untuk mendaftar di WhatsApp kita tidak membutuhkan email ya. Kita cukup membutuhkan nomor handphone kita. Jadi kita cukup masukkan nomor handphone, nanti kita akan dapat SMS verifikasi dari WhatsApp dan kita otomatis sudah bisa login ke WhatsApp Messenger ya. Seperti ini. Kita setelah login ke dalam WhatsApp. Yang kedua, mudah digunakan ya. Mudah digunakan baik itu pemula di WhatsApp ya, sangat mudah digunakan. Yang ketiga, yaitu semua kontak akan tersinkron ya. Semua kontak akan tersinkron dengan aplikasi ini. Jika di kontak kita ada yang menggunakan aplikasi Messenger, maka secara otomatis kontaknya akan masuk ke aplikasi ini. Yang keempat, kita bisa berkirim pesan ya, bisa berkirim pesan, juga bisa berkirim file seperti dokumen, bisa dengan foto, video, dan juga bisa kita ambil dari galeri kita sendiri, juga bisa kirim audio, juga bisa kirim lokasi, dan juga kontak ya. Kita juga bisa melakukan panggilan ya, panggilan audio, juga panggilan video ya, video call. Ya, itu adalah kelebihan dari WhatsApp Messenger ini. Oke, mungkin kekurangannya yaitu di emoticon ya. Emoticonnya kurang bervariasi, jadi mungkin pakai emoticon standar semua. Beda dengan aplikasi Messenger lainnya yang memiliki emoticon begitu banyak ya. Ya, kalau menurut saya aplikasi ini memang bagus, mudah dan simple ya. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini adalah aplikasi yang bagus dan mudah digunakan. Dan aplikasi ini sudah diunduh sebanyak 1 miliar lebih ya. Itu menandakan aplikasi ini merupakan aplikasi Messenger yang populer ya dibandingkan aplikasi Messenger lainnya. Oke, cukup sekian dulu untuk review WhatsApp Messenger. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya ini. Sampai jumpa di video next. See you.